Dalamnya kegiatan-kegiatan agama. Membunia fil ardi masajid Allah, bunialahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun di bumi, siapa yang membangun di bumi tempat sujud pada Allah, Allah bangun baginya bangunan dalam sorga. Allah bangun baginya istana dalam sorga. Masya Allah. Siapa saja yang berinfak di musalla kita ini, mulai dari tanahnya, mulai dari semennya, mulai dari batanya, mulai dari pasirnya, atapnya, kayunya, lampunya, semuanya, orang yang setiap berinfak di musala ini pasti dan jelas mutlak Allah lihat, telah Allah lihat. Allah itu maha melihat. Allah tidak pernah rabun, Allah tidak pernah tidur. Segenggam pasir, sebiji bata, satu kilo semen yang dia infakkan ke sini, pasti, kalimat saya, pasti Allah balas. Tidak di dunia, di akhirat. Tidak baginya pada anaknya, tidak anaknya untuk cucunya, tidak cucunya cicitnya, tidak cicitnya untuk umat Muhammad. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di sini, siapapun yang mempunyai ilmu, siapapun yang mempunyai pengetahuan, siapapun yang mempunyai kekuasaan, ayo bareng-bareng, ayo sama-sama kita majukan kampung kita ini. Kita mulai dari menghidupkan musola kita ini. Mungkin itu sajalah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kepada saya, bisa menjadi penyemangat kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada masyarakat Sidomulyo yang telah menerima kami walaupun dalam keadaan mendadak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Nito serta pengurusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sururi yang telah bersusah payah, dan kepada Habib Faik terkhususnya yang bisa hadir bersama kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma bi'ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawamikillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu